Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat di akhir zaman. Kedatangan baginda telah disebutkan di dalam 3 buah kitab samawi sebelum Al-Quran diturunkan lagi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tarikh 12 Rabiul Awal, hari Isnin, bersamaan 20 April 571 Masihi, tahun Gajah, di Makkatul Mukarramah, semasa 4 tahun pemerintahan Raja Kisra An-Nusirwan, yakni Raja Persia. Berbagai peristiwa-peristiwa ajaib yang berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan. Peristiwa ajaib tersebut disebut sebagai irhas. Irhas bermaksud satu perkara luar biasa bagi manusia normal dan hanya diberikan kepada bakal nabi saja. Irhas dikategorikan kepada 3, yaitu yang pertama, irhas yang dinyatakan di dalam kitab yang tidak boleh diubah atau dipindah. Yang kedua, alamat-alamat kerasulan yang dibuktikan melalui perkabaran daripada orang alim, melalui ilham dan sebagainya. Dan yang ketiga, kejadian luar biasa yang berlaku semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kehamilan Siti Aminah disedari melalui perkabaran malaikat yang datang kepadanya melalui mimpi ketika beliau sedang tidur. Kemudian para malaikat berdiri di hadapannya dan berkata, "Kabar gembira untuk kamu wahai ibu kepada seorang nabi. Putra kamu ini penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad." Ketika mengandungkan Nabi Muhammad,
ibunya tidak merasa sakit seperti ibu-ibu yang lain yang sudah mengandung. Tanah-tanah di persekitaran kawasan rumah ibunya yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibu Nabi Muhammad menyaksikan cahaya keluar dari tubuh badan baginda. Cahaya tersebut menyinari sehingga ke istana Busra di Syria, menyerupai anak panah bagaikan pelangi di langit. Boleh dilihat walaupun dari kota-kota yang jauh. Ada juga yang menggambarkan cahaya itu datang dan menerangi seluruh dunia. Semasa kelahirannya juga, baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Nabi Muhammad yang mulia itu juga lahir dalam keadaan sudah berkhatam dan tidak mempunyai lebihan tali pusat. Berhala-berhala yang terdapat di persekitaran secara tiba-tiba rosak dan musnah. Riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah berkata, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan menyucikan daripada berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan yang maha mengetahui. Berlaku gegaran di istana Kisra, yakni Parsi, menyebabkannya 14 tiang serinya runtuh. Raja Kisra memanggil ahli nujumnya untuk meramalkan apa yang telah terjadi. Mereka memberitahu telah lahir seorang nabi, dan runtuhnya 14 tiang itu menandakan hanya tinggal 14 orang lagi pewaris raja yang akan memerintah Parsi. Akan tetapi Raja Kisra mengambil remeh kerana 14 keturunan itu dianggap suatu tempoh yang masih panjang. Umat Islam dilarang untuk mempercayai ramalan itu kerana sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peramal menggunakan khidmat syaitan untuk mencuri berita dari langit. Akan tetapi dengan kuasa Allah, terjadinya perebutan kuasa di kalangan pewaris Kisra sehingga mereka terbunuh sesama sendiri, dan dalam masa 4 tahun sahaja 10 pemerintah telah bertukar ganti. Pemerintah yang terakhir telah mati ketika kaum muslimin menakluk Parsi di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi di negara Parsi yang dikatakan tidak pernah padam selama 1000 tahun telah padam dengan sendirinya di seluruh negara dan tidak dapat dihidupkan lagi. Air tasik Sabah di Parsi yang dianggap suci telah tenggelam ke dalam tanah. Tasik ini dianggap suci dan disembah dengan upacara kurban dan sebagainya. Tasik itu kemudiannya telah dilupakan oleh penduduk setempat. Peristiwa ajaib selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang pertama, kerap berlaku kejadian tahi bintang menjadi tanda tamatnya pengetahuan syaitan dan jin mengenai perkara gaib. Yang kedua, setelah Halimatus Sa'diyah, yakni ibu angkat dan ibu susuan, membawa Rasulullah ke ladangnya di pergunungan, ladang-ladang Halimah kembali menghijau setelah mengalami kemarau yang panjang. Binatang ternakan seperti kambing mengeluarkan susu yang banyak. Ketiga, Nabi tidak pernah diganggu walaupun
oleh seekor lalat, termasuk juga pakaian baginda. Halimah tersesat dia dan suaminya beberapa kali melihat tumpukan awan kecil berada di atas kepala Rasulullah, seolah-olah ingin melindungi Rasulullah daripada panas matahari. Peristiwa yang keempat, ketika Nabi berumur 4 tahun, sewaktu baginda sedang bermain-main dengan saudara susuannya, datanglah malaikat Jibril dan Mikail, lalu membelah dada dan mengeluarkan segumpal darah dari dada baginda yang mulia. Kumpulan darah itu disuci dengan salji. Ada yang meriwayatkan bahwa kumpulan darah itu disuci di dalam bekas air emas dengan air zam-zam, lalu diletakkan semula di tempatnya. Hal ini jelas diterangkan dalam surah Insyirah ayat 1. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Saat baginda sakit, baginda masih sempat memberikan wasiat kepada para sahabat. Antara pesanan akhir baginda, perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan hamba-hamba kalian. Ketika baginda sedang menderita kesakitan, Aisyah melihat ada sebuah bekas air di sebelah baginda. Nabi celupkan tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkan wajahnya dengan air itu, lalu membaca doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Maksudnya, ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratil maut. Bayangkan saudara, walaupun baginda adalah seorang rasul, tetapi masih meminta pertolongan Allah agar membantunya dalam menghadapi sakaratul maut. Apatah lagi kita. Moga-moga kita semua dipermudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. InsyaAllah. Amin. Setelah membaca doa tadi, baginda bersandar pada Sayyidatina Aisyah dan sempat berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku, rahmatilah aku, dan angkatlah aku ke Rafiqul A'la bersama orang-orang terbaik di surga. Ketika berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah, baginda tiba-tiba pingsan dalam tempo masa yang lama. Kemudian baginda sadar kembali, lalu melihat ke arah sini sambil berdoa, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Baginda mengucapkan kalimat tersebut berulang kali, dan itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghembuskan nafasnya yang terakhir
ketika berada dalam pangkuan Sayyidatina Aisyah. Pada waktu itu, seolah-olah kota Madinah terasa gelap gelita keseluruhannya kerana kehilangan baginda. Saat baginda wafat, Abu Bakar tidak berada di situ, tetapi dia berada di rumahnya. Sayyidina Umar Al-Khattab pula, apabila dia mendapat berita kewafatan Nabi, dia mendapat tamparan yang hebat. Bahkan dia enggan menerima kenyataan tersebut. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, "Demi Allah, saya yakin Rasulullah masih hidup sehingga baginda akan memotong tangan-tangan dan kalam orang-orang munafik yang mengatakan bahwa baginda telah wafat." Begitulah sikap sahabat yang begitu mendalam cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kehilangan orang tersayang, mungkin kita pun enggan menerima kenyataan itu. Samalah perasaan Umar Al-Khattab. Dia tidak mampu menerima realiti bahwa baginda telah wafat. Saudara yang beriman, mendengar berita kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar segera datang menuju ke rumah Sayyidatina Aisyah. Dia melihat jenazah baginda yang ditutup dengan kain, lalu menyingkap kain tersebut. Abu Bakar terus menangis apabila melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mencium kening Rasulullah sambil menangis. Lalu dia berkata, "Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat." Selepas itu, Sayyidina Abu Bakar cuba menenangkan Umar Al-Khattab. Dia menyuruh Umar untuk duduk, tetapi Umar enggan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bangkit untuk memberikan ucapan kepada orang ramai. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Lalu Sayyidina Abu Bakar membaca ayat dalam surah Az-Zumar, ayat 30. "Sesungguhnya kamu, yakni Muhammad, akan mati, dan mereka juga akan mati." Sayyidina Abu Bakar juga membaca ayat berikut, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik, yakni menjadi kafir? Barang siapa yang berbalik ke belakang, yakni kepada kekafiran, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar itu, maka semua sahabat pun menangis. Mereka terpaksa menerima kenyataan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun ke-11 Hijrah. Saat itu baginda berusia 63 tahun. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.
marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih dan sayang kita kepada baginda. Moga-moga kita menjadi umat yang akan diterima oleh baginda sebagai umatnya di akhir zaman dan dapat bertemu baginda di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasul yang mulia, rinduku makin mendalam, mendamba saat bertemu, menatap indah santunmu. Resahnya aku mengandai, akankah aku kau terima, cukupkah apa ku laku sebagai umatmu ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.